Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد الحمد لله pada tengah hari ini dalam masa yang berbaki ini saya nak ajak sama-sama kita dengar satu hiwar satu kenyataan yang dinisbahkan kepada Sayyidina Ali radhiyallahu an berkenaan dengan apa yang paling gagah, apa yang paling kuat sekali. Diberitakan Sayyidina Ali menyatakan bahawa sesungguhnya Allah ciptakan banyak makhluk-makhluknya. Dalam makhluk-makhluk yang Allah ciptakan ini, maka Allah ciptakan yang paling kuat sekali, namanya besi. Besi ni kuat, ramai orang mati dengan sebab besi. Dengan pisau, dengan lembing, dengan panah dan seumpamanya. Tak kala besi nampak hebat dan nampak gagah, maka Allah ciptakan api. Maka api dapat melebur dan mencairkan besi tersebut. Maka api jauh lebih kuat daripada besi. Tak kala api begitu hebat dan gagah, maka Allah cipta air. Air yang Allah ciptakan itu menyebabkan memadamkan api yang marak, yang menyala, yang hebat itu. Maka air jauh lebih kuat daripada api. Tak kala Allah ciptakan air yang begitu kuat, maka Allah ciptakan awan. Awanlah yang menanggung membawa air. Maka awan lebih kuat daripada air. Tak kala Allah menjadikan awan yang hebat ini, maka Allah ciptakan angin. Kerana anginlah yang boleh membawa awan ke hulu, ke hilir, ke mana tempat. Maka angin jauh lebih kuat daripada awan. Tak kala Allah ciptakan awan ini kuat, angin itu kuat, maka Allah ciptakan bukit. Allah ciptakan bukit. Jadi bukit ni lebih kuat daripada awan. Sebab dia angin, sebab dia boleh menahan. Dan Allah sendiri menyebut wal jibala autada, dan bukit bukau atau gunung ganang itu kami jadikannya sebagai pasak di muka bumi. Tak kala Allah ciptakan bukit itu hebat, kuat, gagah, maka Allah ciptakan manusia. Manusia ini lebih kuat pada bukit. Gunung Everest tu berapa orang dah naik? Tiap-tiap tahu ada orang naik. Bukan tiga orang setahu. Beratur nak naik ke atas tu. Mana ada pucuk-pucuk gunung tinggi habis pakai daki. Manusia ni bukan sekadar tu. Dia boleh gondolkan bukit bukau. Habis. Oh, ada bukit, tak ada bukit dah sama sekarang. Setengah-setengah tempat tu. Tak cukup dengan itu. Dia boleh jadikan bukit itu sebagai tempat rumah tinggal dia. Allah sebut watan hituna minal jibali buyuta, dan kamu pahak gunung ganan, bukit bukau, dan kamu jadikannya seperti rumah kamu. Jadi manusia ni amat kuat. Tak kala manusia merasa dia kuat, gagah dan seumpamanya hok selalu masuk gymnasium, macam-macam kuat, hok akak, hok macam-macam kuat ni.
Allah ciptakan tidur. Tidur kuat pada orang. Jadi kalau masa hari ni orang nak tidur, silakan. Tidur ni kuat sungguh, tuan-tuan. Tuan-tuan tengok tubuh orang, body katang tu gini-gini. Tapi bila ingatuk tidur, rebah gitu. Dia tak rebah dah. Ni maknanya, tidur walaupun kita kata dia kuat, walaupun manusia tu kita kata kuat, tapi bila mari ngatuk, hilang habis, tak ada apa satu, masa itulah kita kata manusia dia tak boleh buat apa dah. Jadi tidur ni paling kuat. Ni tengok ni, muka ni nampak semangat lelaki ni, gagah ni. Tapi padannya khatib baca khutbah hari Jumaat je, habis dah. Tidur tu. Dalil dia nak mudah. Sebelum Jumaat tu jamu dulu, nasi ayam ke nasi arak boleh dua pinggang seorang. Lepas tu suruh dengar khutbah. Itu nak ceritanya tidur ni kuat. Sebab itu mereka kata an-naum sultanun nas. Tidur tu sebagai raja pada manusia. Jangan main. Tidur ni kuat ni rupa-rupanya. Ada tak kita pergi kat orang, mak buat apa? Mak tak tidur. Tak ada. Mesti tidur ada. Tidur. Jadi tidur paling kuat. Tak kala tidur paling kuat, Allah ciptakan, maka Allah ciptakan satu lagi paling kuat. Apa dia? Ham. Apa makna ham? Ham ni maknanya duka cita. Duka cita ni lah yang paling kuat. Sebab tu orang tengah tidur, ngatuk, pergi royakkan dia. Binimu mati dah. Kejut lalu. Tak tidur dah. Tak apa, kamu royak mula. Nanti aku nak tidur sekejap ni. Tak boleh. Dia tak boleh nak tangguh duka cita ni. Dia tetap berlaku. Serta-merta. Hilang. Hilang ngatuk. Dan ham ni adalah satu penyakit yang paling besar dalam masyarakat. Dalam hidup kita ni, hak paling parah sekali namanya ham, duka cita. Dan kita ni sebaik mana kita, sehebat mana kita, kalau kita tak boleh kawali, kita akan menerima duka cita. Kita sayang kat isteri kita, sama ada kita mati dulu atau dia mati dulu. Kita sayang anak kita, sama ada dia mati dulu atau kita mati dulu. Kita sayang kawan kita, sama ada dia mati dulu atau kita mati dulu. Maka bila kita mati dulu, kita tak duka cita lah. Tapi kalau dia mati dulu, kita duka cita lah. Sedih je. Duka cita. Dan duka cita ni lah yang menyebabkan manusia sedang mikir sekarang ni, macam mana hidup ni, ya Allah, peningnya, susahnya, giam-giam. Ni. Syekh Muhammad Al-Ghazali rahimahullah, dia karang satu kitab, Jaddid Hayataka, perbaharulah hidup kamu. Dia banyak menukilkan daripada pandangan ahli falsafah barat terkenal, namanya Daniel Carnegie. Salah satu kisah yang dia nukilkan ialah cerita masa Perang Dunia Kedua, sekitar 1935 sampai 1945, dekat 10 tahun. Masa Perang Dunia Kedua, tentera Amerika yang mati kerana tembok, rakat sama, kena bom akibat peperangan yang mereka perang luar dalam tu, lebih kurang hampir 300 ribu orang. Banyak tak? Banyak. Dalam masa 10 tahun tu, yang mati kisah perang tu lebih kurang dalam 300 ribu orang. Tapi tuan-tuan nak tahu, dalam tempoh yang sama, rakyat Amerika yang mati kerana duka cita ataupun ham, stres ni, kemurungan ni, sebanyak 3 juta orang. 10 kali ganda. Itulah dia duka cita. Sebab tu saya tengok muka kawan-kawan kita ni, duka cita semua.
Ha, jadi senyum juga lah sekali-sekala. Kita tak boleh juga dia cerita sangat. Kadang-kadang tu ialah pengalaman pun penting. Belum haji baru ni, datang kat 10 orang kat jabat saya. Ni muka ni, nak marah kan? Nak marah, sedih, duka cita. Kata kenapa? Nak pergi Mekah, tak dapat pergi Mekah. Pakai ihram kat KLI. Tak lepas. Adalah macam-macam sakuk kau ni, sakuk kau ni. Dia cerita, orang ni, orang ni, orang ni. Saya senyum je. Saya senyum je. Siapa sudah dia cerita ni, bersungguh-sungguh ni. Saya kata gini lah tuan-tuan, tak payah sedih lah. Suka je lah. Dia kata, apa pula Datuk, kita bawa mari kan main berseria ni, Datuk nak suruh saya suka. Saya kata, apa yang tuan kena tu, saya kena dah dulu. Saya kena dah. Dan saya bayar dah. Macam tu lah. Jadi, pertama, kita niat nak pergi Mekah tu, insyaAllah Allah bagi pahala. Niat kita pun Allah bagi. Dan cara pergi dah tu, tapi ya, tidak memungkinkan, itulah rezeki. Tapi kita syukur, alhamdulillah. Allah sendiri bagi tahu orang pergi Mekah, orang pergi nak hijrah, tapi belum sampai hijrah, dia mati, Allah bagi pahala dah. Jadi kita pun ada niat pun, alhamdulillah, baik. Jadi tak payah kerja, tak dapat pergi ya. Buat betul-betul, cara betul, insyaAllah kita boleh pergi. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, daripada sini menunjukkan kepada kita, tak perlu sangat duka cita. Duka cita sangat pening kita. Kita jadi resah, kita jadi ni, jadi kita stres. Bila stres ni, hidupnya jadi tak tenang. Hak ni masalah, hak ni masalah. Ha, susah. Kadang-kadang, inilah warna-warni kehidupan. Islam macam. Jadi, dengan sebab duka cita, dengan sebab stres, dengan sebab ham ini menyebabkan manusia tak boleh tidur. Manusia pening, tak boleh tidur. Ya, sebenarnya nak tidur waktu yang paling sedap sekali tuan-tuan, tidur sebelum subuh. Masa itu kalau tak dikejut memang tak ada subuh kita. Ah, masa itu entah macam mana, tak payah makan pay tidur, tidur ke. Kita semayang, kita ni rajin ni. Contohnya kita semayang 2 jam setengah. Masa waktu subuh, sebagai contoh, kalau di sini kita kata 5.41. Sampai 5.35 rasa ngatuk, baring sekejap. Bangun tak bangun. Pukul 8.45 sedang molek. Kalau ada orang kejut pun mungkin lajak juga. Pukul 6.30 kat pukul 7. Itu nak ceritanya, ada masa macam tu. Ham ni menyebabkan orang tak boleh tidur. Ham ni tuan-tuan, ataupun ham ni satu penyakit yang berat ni. Stres ni. Dan ini berlaku ramai orang. Ada dalam berita harian melaporkan 1/4 daripada penjawat awam ataupun pekerja di kenali atau didapati adanya penyakit ataupun kemurungan. 1/4. 1/6 tu dekat 400,000. Ni dalam majlis ni aku ada pun ada tahu. Kemurungan. Sedih. Ada benda dia sedih tu, tak payah sedih pun. Tapi kerana tak berapa nak faham tentang untuk nak sedih, jadi pakat sedih habis. Jadi benda hak benda remeh, temeh, tak ada. Tak ada ke apa satu. Campur pula dalam bentuk kejahilan, campur pula dalam bentuk ketidaktahuan yang menyebabkan kadang-kadang mereka ni dalam keadaan seperti itu. Sebab itu, kita kena tengok. Dia sedih, kecewa, dia ni berlaku pada apa? Pada akal ke atau pada hati? Maka kita jawab pada hati. Sebab tu orang Melayu kata sakit hati, berasa hati. Dia tak kata sakit akal.
berasa akal dah, kalau akal tu kena pergi ke hospital lain dah pula. Sakit hati ni hati. Yang bengkak-bengkak tu hati, bengkak kata. Marah hati. Jadi hati ni dia ada satu benda untuk obat penenang dia. Obat penenang bagi hati yang paling mujarab adalah namanya zikrullah. Ala bi zikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan zikrullah hati jadi tenang. Jadi rupa-rupanya tenang tu berlaku pada zikrullah. Sebaik-baik zikrullah salah satunya sembahyang. Sebaik-baik zikrullah salah satunya baca Quran. Antara maksud zikrullah adalah penghayatan dengan zikiran yang kita sebut dan kita lafazkan itu dengan penuh kefahaman. Jadi rupa-rupanya dengan zikrullah maka hati pun akan ditenang. Bila hati jadi tenang, ertinya selepas daripada itu hak kita sakit jiwa, hak kita susah hati, hak kita pening kepala, hak kita serabut perut, hak kita tak boleh nak tidur, boleh. Pernah tak tuan-tuan kadang-kadang kita rasa rusing sangat, Allahu Akbar, apa benda tak tahu ni, air pening. Kita pun ambil air semayang, kita semayang. Sudah semayang. Dan kita lama, berlama-lamaan kita sujud. Kemudian kita istighfar. Kemudian kita tenang. Kemudian kita tenang lagi. Kemudian selepas tu kita angkat tangan, kita doa. Selepas pada tu hak masalah, hak serabut perut tu hilang dah. Tak ada apa. Bahkan kalau kita buat macam ini, kadang-kadang banyak masalah yang kita, kepala kita sepit ni, susah kepala ni, akhirnya kita tenang. Allah sebut, waman a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dangka. Kalau orang tu berpaling daripada mengingatkan kepadaku, maka hidup dia jadi sepit. Makna mafhum mukhalafahnya, kalau dia ingat ni, kalau dia tak ingat, kalau dia tak ingat hidupnya jadi sepit, kalau dia ingat hidup dia jadi dua lah. Kalau tak makan lapar, kalau makan lapar kok, kenyang dah lah. Kalau lapar tambah lagi, kenyang lah. Maknanya seorang yang zikrullah, hidup dia tak sepik dah. Air dok serabut perut, dok ni. Ana, saya pernah tanya sahabat yang bukan Islam, dia masuk Islam. Kalau saya sebut nama, kenal nama dia. Dia kata apa? Saya masa belum Islam dulu, setiap kali ada masalah, mikir nak bunuh diri. Ada sikit nak bunuh diri. Tapi selepas saya masuk Islam, masalah jauh lebih besar daripada itu, tak timbul pun isu nak bunuh diri. Selamba. Itu kesan daripada agama Allah kerana banyak zikrullah. Bila kita zikir pada Allah, hati kita tenang. Bila kita sembahyang, hati kita tenang. Bila kita ibadat, hati kita tenang. Rumah tangga, huru-hara pun jadi tenang. Kalau zikir kepada Allah. Ada cerita orang Arab. Satu pagi, dia bergaduh dengan bini dia. Bergaduh ni pada tahap kau lah nak. Sepatah je tak keluar namanya cerai. Hak lain kata semua gajah rima, elipeng, elipeng fight, elipeng ke belawang semua dah. Habis semua dah cakap. Kata semua sekali. Dalam keadaan, keadaan macam tu masing-masing marah tak kira. Si suami ni pun ambil kunci kereta, start kereta, turun rumah, tak tinggal bini dia. Temperature kot kata orang, guna berapi kedua ni, berjerebu api lah. Akhirnya lelaki ni tak tahu tempat nak pergi. Carilah air-air, minum kedah, nengung macam mana nak buat. Dia pergi masjid. Ni cerita Arab ni, bukan cerita Melayu. Dia pergi masjid.
sampai di masjid, dia semayang. Semayang zikir. Sudah semayang zikir, masuk waktu zuhur. Semayang pula zuhur. Semayang sunat, semayang zikir, doa. Masuklah waktu asar. Semayang asar. Sudah semayang asar, dia doa pada Tuhan. Zikir, doa. Kemudian dia pun kata, tak apalah. Nak jadi apa-apa, kau pandalah. Pakai jadi je lah. Aku redha dah apa ya Rab. Selepas dia doa, dia pun balik rumah. Sampai di rumah, berhenti kereta, naik rumah. Assalamualaikum. Tengok bini dia keluar. Waalaikumsalam. Bini dia ni senyum lebih hebat daripada masa jadi pengantin baru. Allah, manisnya. Ya Allah, baik. Baik. Kalau bahasa Melayu lah, baik. Air, akak pula air. Akak pula minuman. Tanya abang apa tak, gini-gini. Beri-beri sungguh-sungguh makan. Beri makan. Jadi kawan ni duk ingat skrip lama tu nak sambung pula. Tukar dah skrip. Allah kata baik benar suami isteri dia. Akhirnya memang pasti baik, bukan buat-buat. Dengan minta maafnya, dengan ni dia pun minta maaf. Lalu dia pun tanya. Dia kata, yang boleh tak cerita, selepas abang keluar tu, apa yang awak buat? Dia biasanya kalau bergaduh ni, dia tak ada dah whatsapp-whatsapp tu. Dia tak ada whatsapp janji nak pergi semajid. Nah, tak ada. Nah, tutup habis tau. Tinggal voice mail je. Tuan-tuan, isteri ni kata, memang saya marah yang amat-amat tinggi temperature. Akhirnya saya memikir. Saya memikir tak jadi macam ni, saya pergi ambil air semayang. Saya semayang. Saya semayang juga, semayang. Tengok, laki semayang di masjid, bini semayang di rumah. Dia orang bergaduh ni tak pakat tuan-tuan, masing-masing lah. Masing-masing. Saya katakan, bila ibadat ni, dia ibarat piramid. Dia akan naik. Piramid ni tak naik gini, dia naik gini lah. Dia nak akan temu satu titik. Makin kuat dengan Tuhan, makin kuat, hubungan ini makin rapat. Makin rapat. Akhirnya bertemu. Akhirnya tengok. Maka di situ kita kata maha suci Tuhan. Dalam satu situasi yang kritikal seperti itu, dalam keadaan macam itu, zikrullah memainkan peranan. Dalam keadaan itu, sebab itulah sebesar-besar, sekuat-kuat ialah dengan zikrullah. Sebab itu kita mula sembahyang Allahu Akbar. Kita tinggal semua sebab kita ngadap Tuhan. Allahu Akbar. Bila kita mana naik atas bukit atau puncak, saya tanya sahabat yang pernah datang jabat mufti. Dia naik atas gunung Everest. Saya kata, apa perasaan awak bila awak boleh naik kali pertama atas gunung Everest? Jangan naiklah tuan-tuan, ni muka tak layak semua, maksud saya. Dia latihan lain tuan-tuan, lain, tak ayahlah. Sayang mati diri, stage satu pun tak rock dah. Memang dia latihan lain, tubuh pun fit dengan semangatnya. Ha. Dia kata, bila saya berada atas tu, saya merasakan begitu tenang, begitu rasa kagum, dan saya teringat Allah besarnya, ajaibnya, kuasanya Tuhan, indahnya benda tu. Dia luar biasa, tuan-tuan. Luar biasa. Ha, daripada situ kita tengok zikrullah, doa atas. Kata sahabat, kunna iza sa'adna kabbarna wa iza nazalna sabbahna. Kami bila kami naik atas-atas gunung, puncak ataupun tempat tinggi, kami takbir Allahu Akbar. Bila mana kami turun ke lurah, ke tempat rendah, kami bertasbih subhanallah, 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 sebagai contoh. Jadi zikrullah ni paling gagah, paling kuat. Dengan zikrullah kita tengok
Bila mana Umar yang samseng, yang gagah menampar adiknya Fatimah ketika mana dia belum Islam, sehingga rebah berdarah. Pipi dan bibirnya dia bangkit dengan darah yang tercecer itu. Dia menyebut Allah. Bila sebut Allah, yang ini buat kaku Sayyidina Umar. Bila mana ahli-ahli sihir telah rebah dengan kehebatan mukjizat Nabi Musa zaman Firaun, lalu mereka berkata, amanna bi Rabbi Musa wa Harun, kami beriman dengan Allah, dengan Tuhan Nabi Musa dan Tuhan Nabi Harun. Firaun berkata kepada mereka, apakah kamu telah keluar daripada agama kita, qabla an azana lakum, sebelum kami, aku izin nak keluar pun kena minta izin dengan Firaun. Kalau kamu buat macam ini, aku akan bunuh kamu, aku akan rejam kamu dan aku akan salib kamu. La usallibannakum fi juzu'in nakhl, atas pelepah batang-batang khemer, mung kena akan mati gitu je. Maka jawab ahli sihir yang telah beriman ini, faqdima antaqadin innama taqdi fi hazihil hayatid dunya, hukumlah sebagaimana kamu nak hukum. Kamu hanya boleh berhukum di atas muka bumi ini saja. Kat mana dia kuat? Sebab dia ingat Allah, sebab dia ada Allah, sebab dia beriman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru tajuk yang kita angkat pada hari ini segagah-gagahnya adalah zikrullah. Sebab itu kita kena lazimi zikrullah. Jangan kita alpa, jangan kita malas. Banyakkan zikrullah, jadilah amalan dalam hidup kita. Kita duduk dalam kereta, kita boleh sebut. Kita nak tidur, kita boleh sebut. Kita sedang berjalan, kita boleh sebut. Jadi kita boleh lazimi dan kita boleh biasakan sebutan seperti itu. Sekadar itulah tazkirah ringkas saya. Mudah-mudahan ia memberi manfaat kepada kita semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah lazim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din, 'allimna at-tawil, Allahumma ja'alna min allazina istami'u al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.